mana katanya? Ruangan ini. Masuk duluan. Gak ada orang, woi. Meeting room. Oh, meeting room. Di sini. Permisi. Masuk. Come in. Izin masuk. Satu lagi Rose, mana Rose? Chef belum bertugas, Chef. Belum bertugas ya? Iya, Pak Kier belum bertugas. So. Kantong mata lu gede banget. Shh, gimana kabar kalian hari ini? Baik, Cip. Sehat luar biasa, Cip. Sangat sehat. I'm okay, I'm good. Thank you for asking. Aman? Yes. Aman, Chief. Kota terpantau aman juga. Terus gimana ini? Pekerjaan terakhir gimana? Tugas terakhir? I'm doing my best kalau saya begitu untuk hari-hari terakhir ini. Ubit? Siap, Pak Chief. Case terakhir ada penembakan di Speed Garage. Sejauh ini belum ada titik serang dan di close karena sudah clear juga, tidak bisa ditindaklanjuti untuk sementara waktu oleh pihak PD. Lalu tadi saya habis berbincang juga sama Pak Dia perihal kasus pembunuhan tempo hari, Chief, atas nama Umaga. Itu belum juga menemukan titik terang. Polisi. Karena saya juga sebelumnya tidak hadir di lokasi waktu saat pemakaman dan kurang tahu juga case-nya, baru beberapa file aja yang saya baca. Yo, bisa bantu tangani warga di depan, yuk. Server boleh. Oke, sejauh ini aman, Chief. FIB status gimana, FIB? Sorry, sir, can you repeat? FIB status gimana, FIB? FIB status vakum, Chief. Karena masih restruktur, belum ada update terbaru. Sementara dibawahi Pak Chief langsung dan Pak Andre untuk penanggung jawab. Sorry, Pak Chief, Pak Dia, Pak Andre penanggung jawab. Untuk case sementara belum ada yang bisa ditindaklanjuti. Terakhir case-nya Sutejo juga tidak ada tindak lanjut, Pak, karena satu dan lain hal, persiapan materi dari Tejo, bukti-bukti masih kurang kuat, jadi belum bisa kita follow up lagi. Sejauh ini case FIB tidak ada yang baru. Hmm.
Jadi kalau untuk case belum bisa dipanjangin ya? Ya, karena kan terakhir informasi ya untuk evidence untuk kasus Sutejo belum ada bukti konkret yang lebih gitu, Pak Chief. Dan perihal juga karena ada rencana restruktur dari Departemen FIB sendiri untuk bergabung di bawah LSPD langsung, jadi kami tidak mengambil case lagi, Pak Chief. Oke, ditinggal dulu kan, saya mau tanya itu aja. Stanford. Oke. Panjang umur. Mungkin gara-gara belum ada dia nih. Bisa iya jadi nih. Gara-gara nggak lengkap. Ah, telat mulu ya nih. Udah, kita nggak usah jauh-jauh, kita tunggu di sini aja. Pasien yang dipanggil kita doang kok, Pak Jai. Mau tanya, dia juga bingung. Siapa tuh? Ngapain lu? Cariin Pak Cip lu. Nah, lu cari. Semua kata. Di situ Pak Cip. Masker, Wey. Ubit, Russell sama L. Yes, sir. Yes, sir. Masalah tadi ya. Oke. Masalah yang barusan. Oh iya pak. Untuk barusan itu kita sudah menemukan evidence juga, tadi saya sudah konfirmasi sama Sugar terkait untuk kendaraan yang ditemukan. Saya bilang tadi ada dua kendaraan. Lalu keterangan dari si siapa tadi namanya? Adolfo. Adolfo. AKA Tono pak. Tono. Oke. Untuk Tono. Bisa kalian bisa panggil dan mintai keterangan atas nama PB Mut sekarang. Untuk jangka waktu saya berikan waktu sekitar 1 jam untuk menemukan beliau, juga langsung dimintai keterangannya terkait beberapa waktu yang lalu beliau dari mana, terus sepeda itu keluar di mana sehingga kita bisa temukan di area kota di dekat TKP. Jadi kamu mengajukan pertanyaan yang lebih agak smart dikit biar dia juga enggak langsung curiga. Oke, ini kemungkinan tadi untuk keterangan dari Tono juga karena masalah apa tadi, transaksi ya, Bit? Iya, Pak. Ya, dan ini agak cukup menarik nih. Coba agak ditelusuri dan minta keterangan dulu. Oke. Udah paham sampai sini tugas kalian? Mungkin nanti itu bimbingan lebih lanjut aja, Pak. Iya, enggak ada masalah. Ini saya cuma minta itu aja. Buat hari ini. Cari atas nama PB Mut diminta keterangan terkait tentang sepeda yang kita temukan di sekitaran TKP dan juga orang-orangnya. Tadi kebetulan dari keterangan dari Tono juga katanya sekitar lebih dari 5 orang. Ketemu di jalan silakan berhentikan, lalu izin untuk memintai keterangan. Mintai izin untuk keterangan, kalau misalkan ditanya dari siapa? Dari LSPD gitu. Terkait kendaraan yang ditemukan. Rasul, sini Rasul. Ya, kenapa, Pak? Coba nih, kenapa ada foto PB Mut di SWAT Res? Jadi pusat SWAT Res kan dia? Wah, coba saya kurang tahu nih kalau urusan kerja di sana atau enggak nih. Coba pantau dulu. Pantau terus kalau misalkan memang ada orangnya, setelah kamu SWAT Res nih. Kalau misalkan udah beres masa pantauan, baru dibawa ke kantor 7 minta keterangan. Ntar sama Sugar yang cari apa namanya keterangan lebih lanjut. Ini benar spot race ya? Iya, spot race itu.
spot rest. Tuh, lokasi rumah Pak Jerry Harson. Kemarin udah bilang gak usah beli racun tikus. Terus racun apa? Racun dia serangga. Maunya aki, aki. Air aki. Air aki. Nanti bisa nyalain lampu dong kalau dia megang lampu. Aduh, lagi minum pen. Soalnya berarti rumahnya udah gak perlu listrik dari PLN kalau gitu. Lampu tinggal pegang hidup gitu berarti. Gue baru tahu sih punya rumah. Dulu pernah diajak ke sini aku ke rumah chef dimasakin steak. Yang mana rumahnya? Di sini. Ini di depan nih. Kiri kanan. Ada pusat pamnya nih. Nah, ini. Ada apa, Pak? Gear. Oke, ikuti saya ke belakangnya. Ros. Agak lebih ber... Gue mau ngunci mobil masalahnya. Apa nih? Kalian tahu saya panggil ke sini apa? Belum tahu, Pak Cip. Enggak. Oke. Okay. Rules number one. Don't tell anybody. Rules number two. Keep silent. Rules number three. Back to the one. Rules number four. Back to the two. Rules number five. Back to the three. Okay. You got it? Yes, I got it. Got it. First thing first. Saya ada tugas buat kalian. Karena kalian termasuk orang-orang intelijen dan berkompeten di PD, maka saya mau berikan tugas khusus buat kalian. 403 500 501 505 Rose. Kalian saya transfer dengan menyembunyikan identitas dan hak wewenang atas identitas kalian dijaga oleh negara, dan kalian akan ditugaskan sebagai special agent di New York Police Department. Dang. Waduh. Saya terkejut. Oke, segala aspek pertanyaan ataupun apapun yang dipertanyakan oleh PD, LSPD, kalian berhak diam dan berhak menyembunyikan karena identitas kalian saya lindungi. Jadi kita tidak bertugas di LSPD lagi, Cik. Oke, okay, take your time. Until 31 Desember 2021. Habis itu, leave. Pergi ke New York PD dengan cara silent, peraturan nomor 2. Tidak perlu dibicarakan ke orang lain, tidak perlu orang lain tahu, dan
ini tugas kalian sebagai special agent. Berarti tidak perlu berpamitan ya, Cip? Tidak perlu. Walaupun kepada atasan kita, Cip? Silakan berpamitan dengan cara sendiri. Gimana cara special agent berpamitan? Oke. Okay. Kami ini berlima, Chief. Ya, berlima. Oke, turn 4. Izin bertanya, Chief. Kenapa? Untuk tugas utama kami di NYPD, Chief. Special agent. Maksud saya apakah ada nanti kalian ketemu nanti kalian ketemu di sana yang berada di MRPD dengan Pak John Smith. John Smith. Ya. Yang berada di MRPD. Kalian akan dipandu nanti di apa namanya di bandara. Kalau misalkan ketika landing, ini mau saya jelaskan nanti, tapi keduluan bertanya, jadi saya jelaskan ya. Iya, Pak. Jadi ketika sampai di bandara nanti kalian di New York ya, kalian keluar dari arrival gate ya, arrival gate, kalian lihat orang pakai baju hitam, kemeja putih, pakai beanie warna merah, mukul-mukul koran. Nah itu John Smith. Kalau kalian tidak tahu, tidak menemukan, nanti dia temukan sendiri karena suratnya udah saya sampaikan ke sana, Pak John Smith. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi Pak John Smith itu pakai apa tadi? Kemeja hitam. Kemeja hitam, kemeja putih. Sorry. Outer kemeja. Tahu kan outer? Iya. Hitam. Ya, warna hitam, lalu kemejanya putih. Kemejanya putih. Beanie warna merah. Beanie tahu beanie? Tahu, tahu. Yang kayak saya pakai ini warna merah. Kupluk-kupluk. Celananya hitam, mukul-mukul koran atau enggak nyala-nyalain korek api sekali 1.5 detik. Oh, jadi itu dia enggak pakai celana, Jim? Oh, pakai. Pakai. Celananya hitam. Pakai tadi di belakang. Sepatu van toko. Oke. Nanti tergantung tuh, dia moodnya mau mukul-mukul koran atau nyalain korek api, terserah dia. Intinya kodenya itu ya, Cik? Ya. Kalau kalian gak tahu, dia yang berin kalian, karena data kalian udah sempat. Terus, nanti segala tugas as special agent detektif nanti disampaikan Pak Josmit semua ya. Tenfor. Oke, ini saya akan kasih surat. Nanti surat ini untuk kalian di NYPD, di LSPD tidak perlu. Hanya perlu mengangkat badan dan barang kalian. Udah langsung terbang aja, oke? Sebentar, saya ambilkan. Dang! We gotta go to New York, bro! Okay, but then you have to have a good English. It's okay, my English is so good. So good is so good. It's so good. So good. I got you. Ntar kita alasannya apa? Gak usah nikah gitu aja. Gak usah izin. Orang kalau ke Pak Ipin sih harus. Ke Pak Ipin aja sih izin. Iyalah. Udah abis itu tiba-tiba ngilang. Pasti izinnya nanti pas hari deket. Udah deket. Kamu udah izinnya deket. Ya, kita nikah gitu luar negeri gitu. Ya, yang nggak usah, maksudnya no explanation aja udah. Kalau dia memaksa? Ya nggak, maksudnya gitu loh kan, tadi kata Pak Cik kan selayaknya special agent, kita nggak perlu jelasin tujuan kita, ya, kita dia, mau kemana. Dia mana paham, dia kan dispatcher, yang kerjaannya cuma bawel doang. Ih, bacot lu, bisa nggak lu dispatching? Waduh. Dia nggak paham special agent bro, makanya harus detailing, harus kasih tahu. Bisa, cuman sekedar ngumpet-ngumpet mah. Dia kan biasanya marah-marah doang, lo tahu kan?
Special Agent tuh bukan ngumpet-ngumpet, gimana bisa ngulik informasi? Ya kan namanya kan bukan ngumpet-ngumpet. Lu udah tahu, bro. Gitu. Asumsi dia malah ngumpet-ngumpet tuh. Emang bukan ngumpet, bukan ngumpet-ngumpet ya, apa ya namanya ya? Under disguise. Yes, there we go. We have kukira something for Pak Ipin. Di sana mau apa, pendidikan, persiapan CID gitu. Kalau ternyata malah menelusurin case, ada apa LSPD dan NYPD? Menarik. Mungkin akan ada orang-orang baru yang mengisi posisi kita barangkali. Waduh. Apa jangan-jangan memang kita mau dilengserin sama Pak Cik? Kok kamu seuzon gitu sih ke Chief? Loh, kita lihat ke depannya ya, mana ya? Lebih seuzon L loh. Lu terus ngomong. Ya kan aku sudah bilang. Yang mengatakan lah kalau nggak ada, kasihan dong Pak Jaya sendirian. Iya juga sih. Ya kan kita ditransfer, berarti kan kita lebih baik daripada yang udah-udah, ya kan? Mana ada dari dulu yang ditransfer? Pak Teo? Enggak kan Pak Teo? Pak Teo ditransfer apa mentransferkan diri ya? Ah dia mah. Kayaknya mentransferkan diri. Dulu waktu pertama kali ketemu buat bengkel, bilangnya sih di gue ditugaskan dari mana gitu, salah. El Rozo, di depan saya. Oke, silakan dibaca. Kembali ke belakang dan dibaca ya, Rozo. Betul. Murphy. Silakan kembali ke belakang dan dibaca. Sugar. Thank you. Thank you, sir. Surat ini memberitahu bahwa kamu akan dikirim dari LSPD ke New York PD dengan rank yang sama seperti di departemen sekarang. Pekerjaanmu di LSPD aktif sampai 31 Desember 2021. Kamu sudah menjadi officer yang baik untuk 6 bulan terakhir di LSPD. Itu alasannya kenapa NYPD butuh officer, karena banyak officer yang turnover. What's turnover? Get out or nope maybe. Tolong pastikan kamu bekerja sampai setidaknya tanggal 31 Desember dan kau bisa
mulai bekerja di NFPD mulai dari 21 Desember. Thank you for your service and I love your engineer department. Best regard, Thierry Harsan. Putar balik ya, turnover ya. Ngerti gak putar okay, balik. Oke, sudah dibaca? Yes, sudah. Oke, okay, tolong di marking di Leicester, di this letter to inform that you will be transferred from Los Santos Police Department to New York Police Department as the same rank from your current department. Tolong di notice itu your duty remaining on Los Santos Police Department until December 31, 2021. Oke. Ya. Ya. Oke, ini notice lagi yang bawah. Please make sure you will be on duty at the last test December 31, 2021. You can start on duty at New York PD from December 21. Oke? Okay? Maksudnya, kalian masih bisa bertugas sampai dengan tanggal 31 dan bisa juga langsung pindah ke New York Department dari tanggal 21 Desember. Paham? Confirm. Oke, okay. Mengerti. Okay, itu sorry, aja. Sorry, but did I read it wrong? No. No? Yes, we can you go. Can start, no. You can start yes. On duty at New York PD from December 21st. If you want, you can finish your duty until December end, or you go to any PD right now. It's no problem. That's right, Chief? I give you a flexible time. You got it, okay. Miss. Yeah, got it. Berarti memang di NYPD untuk data kerja kami sudah masuk gitu, Pak Chief? Sudah. Okay, and then how about you, sir? Yeah, how about you? We forgot to ask you about that. You. Saya. Yes, apakah Bapak ikut dengan kami atau bagaimana? Tidak. Bapak tetap bertugas di sini. Rules number one. Don't tell anyone. Rules number two. Keep silent. Rules number three. Rules number one. Back to number one. Rules number four. Back to number two. I'm going to speech tomorrow for 8 p.m. at the front of MRPD. Speech for what? Yeah. Masa tugas saya selesai. Dang. What? Are you serious? We're starting from tomorrow after you give the speech? No way, sir. No way. No, sir. Hey, sir. Okay, listen. You gave us time for until the 31st of December. You should do that too. Yeah, I'll do that too. No way, sir. No. Chief, masa kami diberangkatkan ke NYPD tapi Chief malah mengakhiri masa tugas? Gimana, Chief? Ubed. Iya, sir. We siap. Can win together and we lose together, okay? What does mean? Are you understand, L? No. So then later when we come back from NYPD, you're not gonna be there in the office waiting for us, no? Rules number two. Don't tell anyone. Okay. Okay, ada pertanyaan lagi? Aduh, saya tidak. I can't say anything right now. I'm speechless, Chief. I thought you're gonna be with us at NYPD. Yeah. Because, first thing first, we
didn't get our mentor from LSPD to NYPD. Saya kira, kami kira bisa didampingi chief langsung gitu. Karena kalau isi suratnya, kalau isi suratnya chief menyatakan NYPD butuh kami, begitu pula berarti NYPD pasti butuh Pak Gary Harsom ya. Ubit? Iya mas. We both win or we both lose, oke? Okay? Ada pertanyaan lagi? No sir. Thank you. Oke, okay, sesuai surat, silakan bertugas. Sampai tanggal 31 atau silakan bertugas langsung ke NYPD ya. Okay, Chief. I'm Russell Jamarpe, reporting for Status 1 from Los Santos Police Department. And 4. Chief, but then we're not gonna see each other. We're still gonna see tomorrow, right? We both win or we both lose. Okay. Pamit, semua pamit. Reporting for Status 1 from LSPD. And 4. Thank you for your service. The thank you. The thank is mine, sir. Ross. 305, reporting Status 1 from LSPD, sir. And 4. Thank you for your service. 5-5 reporting for Status 1 from LSPD. And Sugar. This one. 10-4. I'm still holding my tears, wait. Dispatch, this is 430 reporting in Status 1, over and out. Thank you. 10-4, thank you for your service. Dismissed.